Cocok. Yo guys, sebelum nonton video ini, gue mau bagi budget mewah dulu. Karena bukan channel Atta Halilintar namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Nah, cara apa? Subscribe channel Atta Halilintar, nyalain notifikasinya, follow at Atta Halilintar, follow at Terhappy, follow AHGJ, follow semua itu ya. Gampang kan cara dapat hadiahnya? Dan terakhir, kalau kamu udah ngelakuin itu semua, komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Selamat menonton! Happen to me, baby. Hold me tight with me through the night. Let's hold every time God hear us through my prayer, and I will remember love's comfort. I'll show you what it costs. Say God bless you for the haters and the lovers. Everybody come around and your music make the sound. God bless you, God bless you. I got that good old mama like a ray gun. Baby, believe that I got this kicking. Hustling every time, everybody hating. I pray to God to wish you all well. Still hating on me, oh man, what the hell. I got things set it up, I don't have time to break it up. Let me tell you one thing, come and sing. I got a thing that I need to achieve. Pull on the Rubicon like a soldier. I crank that desk, look like a soldier. Don't mess with me, boy, I told ya. And God bless all of you, yeah. So please, it's time to make it better than ku. Selalu percaya doa, aku berjaya. Mungkin mereka bangga, kata-kata benci dan candu. Sementara aku maju, satu hal ku pegang teguh and dance. Remember love's comfort. I'll show you what it costs. And I say God bless you. Semoga kau meraih mimpimu dan buktikan kalau kau mampu kalahkanku. Aku bukan raja, ku tenang dalam senja. Tak perlu kau bedakan diriku dan yang lainnya. Ku sebar senyuman manis, tak perlu kau lihat sini. Sampai jumpa lagi kawan, ku tunggu di garis finish. Thanks for watching this video. I'm Atta Halilintar. I'll see you soon in the next video. And peace. Selalu berkompetisi. Anak Indo bergengsi. Anak Indo beda versi. Banyak yang berpotensi. Pejuang proklamasi. Kalian semua potensi. Mereka yang dedikasi. Arsa emang berani. Berani, asyik. Halo guys. Oke guys, kita mau naik ini nih.
Dia makan kayak enggak gini. Aku gigit, kamu gigit ya. Enggak boleh oper ya. Iya. Oke, siap ya. Habis itu kamu ya. Iya. Bener ya, iya. Apapun yang terjadi ya. Ya, udah tengah. Tengah. Dikit. Tarik lagi kanan. Ya kan baca-bacain DM kan. Terus tiba yang DM itu satu aja sih parah banget. Dia bilang kan, iya Aurel tuh lagi galau banget gara-gara mereka tuh bingung, Aurel sama Ata tuh bingung harus di kasih tau orang-orang kalau mereka pacaran. Soalnya kita tuh sering banget ngeliat mereka tuh sebenarnya bersama tuh gak pernah diposting. Nah itu satunya parah dong. Itu satunya kelewatan. Itu satunya parah. Itu kelewatan. Itu kadang-kadang ada sih memang netizen-netizen yang sotoy ya. Jadi kayak parah. Walaupun gak bisa dipungkiri banyak juga netizen yang budiman yang baik. Tapi baik. Ada juga budiman yang sotoy. Sotoynya tuh na'udzubillah gitu. Jadi dia cuma ngelihat berita atau ngelihat kata orang, dia bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi tolong. Aku jangan marah dong, santai. Oke, Bang Ata itu cocok gak sama Kak Ricis menurut kamu? Sebenernya, demi Allah, dari Ayu minta. Kenapa itu ya? Ya orang di depan mata aku itu. Ya aku jawab lah. Oke, cocok tuh banyak loh, cocok menjadi teman, cocok menjadi sahabat. Ini iya, kuat menurut nih. aku sih cocok sama dia sebagai teman tuh. Jadi ini teman. Bisa dua kali nggak sih kak? Bisa dua kali nggak sih? Nggak bisa dong. Lah ngapain dia tinggal? Oh buat nanti kamu tit. Oh nah, dia nggak tahu kamu belum punya ini. Eh punya. Dalam mobil. Buka yang gede kacanya, tahan rem. Udah. Oke guys, dia mau ngambil. Dia nggak nyampe. Dia nggak nyampe. Oke. Ah. Ah. Dia yang kakak yang udah awas, putus ya? Bukan katanya. Putus sama siapa ya? Katanya. Oh kakak, kamu. Aku. Kan buat kamu nih. Enggak, itu kan buat kita. Oh, kalau aku emang aku lagi dalam tahap single happy. Banyak, maksudnya lagi sering kerja ya. Tapi emang single tuh happy ya sih? Happy juga sih. Kayak lebih Enggak pusing, ngerti ya sih? Enggak sih, cuma cantik manusiawi. Iya, membutuhkan sih. Membutuhkan perhatian ya. Orang lain. Jangan dorong, pasti butuh yang lain. Iya. Makanan kesukaan Kak Aurel sama Bang Atta. Makanan kesukaan Aurel adalah makanan Indonesia. Sama, apa kesukaan Indonesia? Aku suka makanan yang pakai santan. Berarti masakan Padang? Padang, suka banget. Nah, kamu ikut. Oh, itu kan masakan kesukaan aku, Padang. Padang tuh enak tuh. Jangan sebut mereknya dong. Boleh sebut merek, nanti aku lagi mau rumah makan Padang aku. Kamu kenapa gak bikin? Bikin dong, udah lagi bikin. Kamu bikin? Lagi bikin. Wow, hebat. Karena kan memang aku bikin, aku tuh selalu nyarin orang, kamu bikin, kalau bikin usaha, bikin apa yang kamu suka. Terus aku suka fashion, aku bikin fashion. Aku suka ngomong depan kamera, aku bikin YouTube. Aku suka misalnya gadget, aku bikin toko handphone. Oh my God. Kamu yang bener dong. Gitu. Sekarang aku suka makan makanan Padang, ya aku bikin masak Padang. Yang aku tahu rasanya. Kamu mau bikin di seluruh dunia? Iya dong. Amin. Cita-citanya sih gitu. Jadi Bang Ata ini mau bikin restoran Padang. Kamu suka makanan Padang doang? Gak mungkin, pasti ada lah makanan lain yang kamu suka. Padang itu suka Sunda. Sunda kan? Oke. Sunda aku suka Aceh. Siap! Cie udah jalan bareng lagi, ikut seneng nih paling banyak. Oke. Mau kemana? Kepo. Itu pulang dari mana kak? Baru pergi. Pulang dari mana? Lagi dekat sama siapa kak? Oke, jawab satu, jawab cepet ya, 1, 2, 3, enggak ada. Ya, ikut. Aku duluan tadi lihat ya detiknya. 1, 2, 3, enggak ada. Yang kedua. Antenanya ada, antenanya. Coba. Antenanya ada. Bukan itu mak. Jadi walaupun dia tuker bagaimanapun itu ada. Dan saya juga akan memakan kue itu yang sama-sama dengan kamu makan. Jadi tidak ada yang berbahaya di sini. Aku tuh bener-bener kata begitu. Tapi gak kena kayak kelak gitu. Tapi kuenya sih enak banget. Itu soalnya kue bikinan aku. Guys. Itu nanti dijual di kue asik sih ya? Iya, aku jual. Jangan lupa ya guys, dibeli di kue asik.